Alhamdulillah ini adiknya Gendang Lawu yang sudah mencapai usia 3 bulan. 3 bulan belum ada ini. Ini kelaminnya betina ini. Itu bawahnya ada apa itu? Tonjolan seperti bedong lah. Ini adiknya. Ini hasil brandingnya Mas Dwi, peranaan nomor 3. Yang dulu sempat nomor 2 saya ambil, sudah masuk kandang saya yang bernama Bintang Lawu. Ini indukannya Bintang Lawu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera bagi kita semua. Saya di sini adalah ownernya dari sapi Gendang Lawu yang dulu sudah diupdate sama YouTuber Tiffany TV. Karena ini ownernya nggak bisa datang ke kandang, dia baru sibuk kerja. Ini saya akan review sendiri. Nanti akan dikirim ke Mas Tiffany TV, YouTube-nya Gendang Lawu yang dulu sudah pernah di YouTube. Kita terakhir itu bulan 3 berhasilnya penjualan, tapi belum Bintang Lawu sama Putra Lawu nggak terjual semua. Saat itu ya penawaran belum ada yang cocok. Alhamdulillah si Putra Lawu saya jual sendiri. Alhamdulillah dari tetangga saya ada yang cari, dia langsung kandang, dia minat sama harganya, tidak saya lepas, saya keluarkan hari jadi bahan kurban 2021 di kandang di desa saya di Jatikurung, di Bung Jeruk, Mecegedang Karangnya, di Masjid Jamatin Takwa. Itu sudah ada di update di Kreatifan TV yang saya tunggang itu. Sangat banyak sekali. Ini yang satunya yang namanya Bintang Lawu yang sekarang usia sudah mencapai 21 bulan. Insyaallah saya ya berarti yang baik aja, semoga dia nanti usia 2 tahun di waktunya bulan 11 tanggal 5 insyaallah saya akan bintang insyaallah ini kalau ada waktu yang bagus. Ini saya akan kumandikan di waktu pagi. Alhamdulillah ini masih pagi, sekitar jam 7.30 belum ada, masih pagi. Saya akan mandikan, nanti saya mandikan saya kasih kompor, itu saya akan keluarkan, saya di depan rumah saya sama saya paraskan di tanah ke sama sinar matahari di waktu pagi. Itu sangat bagus sekali untuk sapi. Itu nanti saya akan ada lagi nanti langsung bersama adiknya Bintang Lawu. Ini alhamdulillah ibunya Bintang Lawu ini mengeluarkan suatu pedet bagus juga, tapi bukan jantan tapi betina, tapi ini usianya baru sekitar 3 bulan. Saya nanti saya akan review lagi sama kandangnya di Sragen sama di Kedawung Sragen. Insyaallah nanti saya akan update kan bagaimana perkembangannya sapi ini antara nomor 1, nomor 2 dan nomor 3. Alhamdulillah si Gendang Lawu ini anak nomor 2 yang saya ambil lalu bulan. Habis itu baru induknya lagi baru keluar, ini ada keluarkan sebuah sapi yang berjenis cewek atau jantan atau betina. Alhamdulillah usia sekarang sudah mencapai sekitar 3 bulan 4 bulan. Nanti saya akan video bagaimana perkembangannya sapi ini, hasilnya seperti apa. Yuk kita lanjutkan pemandian sapi Bintang Lawu. Ampun, Bro. Woi.
Thank you.
saya tambah lagi taburi sama kapur mama. Tadi sudah ada dalamnya, sudah ada air lagi, tidak berlebihan. Saya enggak masih lagi. Bisa. Nah teman-teman, video luar kandang si bintang lau habis dimandikan. Ini bisa dilihat kayak gini jadinya. Semoga nanti bisa besar lagi. Usia baru 21 bulan ini. Semoga tetap punya terus, artinya biar yang memiliki biar puas. Ini dia si bintang lau. Saya jemur jam 9 pagi menjelang siang. Ini saya kasih rantai kalungnya sama kasih londong, lontong biar agak mempunyai kemajuan dikit lah untuk yang punya. Saya jemur di depan rumah ini. Alhamdulillah kepalanya juga sehat. Tanduknya kotornya habis. Dia menggaruk di tanah ini.
Mila, habis saya jemur selesai, saya masukkan kandang, saya kasih makanan hijauan. Itulah. Ini kelihatannya dari belakang. Ini dia baru makan rumput ini. Makanya dia sangat rakus. Saya jemur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya ini berkunjung di kandang Mas Dwi yang beralamat di Jenggrik Bandaran Dawung Sragen. Ini adalah sosok ibunya si Bintang Lawu. Ini juga banyak Bintang Lawu. Alhamdulillah ini mengeluarkan anak laki yang kelamin betina. Alhamdulillah ini sudah mencapai usia 3 bulan belum ada ini. Ini artinya Bintang Lawu. Ini titiknya Bintang Lawu usia 3 bulan belum ada ini guys. Alhamdulillah ini adiknya Bintang Lawu yang sudah mencapai usia 3 bulan belum ada ini. Ini kelaminnya betina ini. Itu bawahnya ada apa itu? Tonjolan seperti bodong lah. Ini jadinya. Ini hasil brandingnya Mas Dwi. Peranaan nomor 3. Yang dulu sempat nomor 2 saya ambil, sudah masuk kandang saya yang bernama Bintang Lawu. Ini indukannya Bintang Lawu. Sangat luar biasa. Bodinya juga, tingginya juga tinggi. Kalau panjangnya standar juga, enggak terlalu panjang. Ini sudah saya juluki master imutnya Kedawung Sragen, guys.